Saudara, diduga sopir tertidur saat berkendara, sebuah mobil masuk ke lubang galian kabel di Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi saat adanya pengaturan jalan di lokasi galian kabel listrik. Mobil menerobos palang pemberitahuan dan masuk ke lubang galian. Dari keterangan sang pengemudi, ia sempat tertidur saat menyetir. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ini intinya pelan, tapi dia lurus saja. Kan kalau diteriakin juga dia kacanya tertutup. Lurus, ya udah langsung nyemplung. Begitu kita buka, kita bantu, kita tanya dia, dia bilang ya saya tidur. Sadarnya pas lagi turun aja jatuh. Satu aja. Ada korban enggak, Pak?